إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سأل الله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم khusus bagi dengan doa masing-masing Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Allah wa ya kana Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ربي الله حسبي الله توكل على الله قسمت بالله فهو أمري إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمكم الله إلا هيكم ini muhibbataka wa ma'rifataka. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ketahui olehmu bahwa yang dikatakan sifat itu apa, Tuhan itu apa, zat itu apa, hamba itu apa, Muhammad itu apa, manusia itu apa, jasmani itu apa, kita dan manusia itu apa kepada kita, dan Muhammad itu apa kepada kita, dan Tuhan itu apa kepada Muhammad, dan Muhammad itu apa kepada Tuhan, dan Tuhan itu apa kepada sifat, dan juga sifat itu apa kepada Tuhan. Selain Ketua, ke Ketua, kepada perincian, ya? Asai, ya, di pelaku. Ada satu bingung lalu. Kata Tuhan, hei sifat, akulah sifatmu dan akulah zatmu. Nah, Muhammad itu sifat Allah. Ya, manifesti Allah Ta'ala. Si Muhammad, kamu sifat aku, aku zat kamu. Ya, ampun bapak nenek. Wahuwa ma'akum aina ma'kuntum, di mana kamu, di sana al. Yang dikatakan kamu adalah sifat. Yang dikatakan aku adalah zat al. Allah bertindak berbina antara sifat dengan zat. Dibina merah putih gula dan masing gula katanya merah api dan panas. Nah ni film dia kanggu berpisah. Yeah, dia kanggu berpisah. Dia benar penjanjak buat ketua tu. Sapa dan meruah. Sapa dan meruah ni ke antara roh dengan zat. Dia suruh, no, ayat macam Siti Hajar makan datang ke sifat. Nengok, itulah kemari itu kali. Nah, ini ke antara Allah dengan Muhammad. Dia pun pisah. Dia pun berpisah. Muhammad itulah sifatku yang zahir dari Muhammadmu. Ya, sifat kasih sangat nyakti. Mana kisah Allah tadi. Sepedas, jadi ini. Engkulah gantiku dan akulah yang punya sifat itu. Mu, kamu jadi ganti Muhammad. Mu, aku sebenar-benar prinsip sifat manusia Allah Taala. Angkat manusia dari dunia ini tidak tertentu. Tahun hakikat kadang pengetik nenek. Angkat jari wadi nenek ni kadang katanya. Adam cara Adam diarak. No, angka bertambah secara hakikat Allah wali. Allah tidak manusia. Sehingga sekedarkan wali ini kan Allah. Ini narak lain. Secara hakikat pengawal wali ini penyerminan Allah. Suara wali ini kalam Allah. Wujud wali ini wujud Allah. Narak lain sebenarnya wali. Allah sebenarnya. Yang pun arat bin billah, faham Allah. Ya. Lagu
tingkat manusia ni ke empat macam tingkat. Arak sata jali asemak. Yelah. Wali wa. Taik sata jali apa'al. Nah, wah boleh lah. Taik juk sifat. Mana sifat je wa. Hebat tu manusia. Mana tajali zat je wa. Wah kutub. Wah gaos. Ia kena kutub, ia renggak. Gaos. Ya. Yeah. Akulah yang bernama Muhammad dan akulah yang bernama Tuhan. Ia mereka ini. Aku ar Muhammad. Kita aku ar Tuhan mereka. Aneh no. Aneh. Jadi ini. Ia Muhammad. Ia Tuhan. Sila. Ya Allah. Aneh. Ia manusia tak ada Tuhan. Aneh. Terus. Ia manusia tak. Nah ilah. Ia kembali kepada nama manusia. Sehingga zahir. Ia sudah jadi manusia itu. Dengan nyata sila. Angkat sah-sah doang. Dikatakan hamba benar. Dikatakan Tuhan benar. Ia kembali imparan panjang. Ia sudah nyata. Kembali imparan Allah. Tidak wujud lah yang selain si Allah. Amin. Amin. Kebetulan terima. Ya Tuhan. Pikirin juga kembali. Mula lihat. Jika dikatakan hamba benar hamba, jika dikatakan Tuhan benar Tuhan, sebab dikatakan hamba karena zahir, tidak boleh Allah itu zahir. Sebab dikatakan Allah tidak ada wujud selain daripada Allah. Tepat dari sementaranya. Tidak bakat kasihannya. Iya. Maka kata Muhammad, bagaimana aku mengenal engkau, ya Tuhanku. Maka berhenti, tak kenal, ya Allah. Berhenti, ya Allah. Pedas, ya Allah. No, bahasa-bahasa mula. Kata Allah, hei Muhammad, pandanglah olehmu, sifatmu. Coba telah diri, injur Muhammad. Mana-mana. Coba, pedas-pedas telah diri. Niscaya bertemulah engkau dengan aku. Berdai, semua. Kita aku kare momah pedas sing kita diri. Angkat kenal diri dulu apa kenal Allah. Telek diri dulu. Sila. Pedasan ruan diri dulu. Nah, pedas luar ruan nenek. Pedasan rasa diri dulu. Pedas luar rasa nenek. Pedasan nujud dulu. Pedas luar nujud. Sengak diri yang pelingih milik dunia sampai arah dintai diri. Dit budi diri, sila. Sila. Dit budi diri. Mu diri saya sekarang. Anggap pedasan diri dulu. Nah, jalan pedasan hal. Mu nak nyati ruang nenek rusak kamu punya jasa. Dit budi ruang sekarang. Kuluman alaiha fa'an wa ya baqahu rabbika zul jalali wa sa'i. Fikr, ikram. Kullu sayin khalikun illa wajah. Sila. Yes. Tengah ia jari hijab nenek. Ia jari dinding nenek nur. Nur. Saya terbuka nur. Maka terjula atau segala yang terbuka. Nah ia jari hijab Allah. Nur berupa nur. Saya terbuka nur Allah saja. Terbakar segala yang terbuka. Kamu nak nyata nur Allah saja. Terbakar. Sila. Sila. Karena aku berlindung dengan engkau sehingga aku lagi berlindung oleh kamu Muhammad kata Allah. Sila. Itulah sebabnya maka aku menjadikan engkau. Engkau aku jadikan sifat sebagaimana halmu itu. Ia suruh jaringan kamu. Kamu dia sifat jatuh ma'aku gaib oleh sifat sila. Ya suruh Allah telanjuk Muhammad. Muhammad bila telah. Bila Allah. Amin. Nami Allah kita membawa. Ya pun Allah sembah akabar. Membawa bila akab. Akabar. Jelas sejarah ini. Jelas. Kenapa? Jelas. Allah telanjuk Muhammad. Muhammad telanjuk Rasulullah. Itu nonton berdaya sederhati sejarah ini.
Dia suruh Muhammad berkahwin bertemu Johar awal. Pilih rasih dan berdaikan. Atur. Menujau ini membarang baru lamunan. Dia berkahwin dan masih sifat dengan al. Dengan empat perkahwinan sadil. Mama berkahwin dengan ini biasa. Awak berkahwin dengan roh. Sifat berkahwin dengan sesat. Panjak dengan Allah berkahwin. No. Rumah kahwin panjang ditambah saja. Satu berahi, satu angan, satu ruh, satu bentuk tu. Astagfirullahaladzim. Rumah berkahwin saja. Satu kemenek ada satu ni. Satu arahan ada. Lagi di teman kahwin. Jelah. Harus kahwin juga. Apa-apa dia terkahwin saja. Haa, ada lain lah anak. Dini dewa ada. Jelah. Harus kawin. Bibit kawin dari suara. Penentang kawin dari penyeraman. Ketok kawin dari penang. Namun menuju. Sokan-sokan janda itu dah nama anak subahat. Subahat apa ini? Ini roh yang kawin di sini nama nenek. Aneh. Sini nama. Saya di sini nanti awak. Mereka di sini nama nenek. Belum sekawin lah masih awak di tanah. Tadi jasang sebuah hak doang pada sendok ke suhu. Enggak kawin di sini rumah. Biwi kawin dekat. Ayo nam kawin awak. Aku kawin roh dengan jasad wali Allah. Penghulu Rasulullah. Saksi Jibrail dan kain. Mas kawin zat nama Allah. No. Yo ni dengan kawin. Munafas itu Allah, itu Allah. Ada yang sedang merasuk oleh lawan ini di subahat. Berkali-kali untuk pengurusnya. Ya, kawinan roh dengan jas. Jelas. Sila empat kawin itu. Awak dengan roh. Panjak, beta Allah. Sifat dengan zat. Sila. Kawin empat. Karena aku ada, maka kata Muhammad, ya Tuhanku, adamu itu kepada sifatku. Harap menulis sifat yang ya Allah. Maka firman Allah, kekasihku, adaku itu kepadamu. Mu'arah kenu, ya kamu. Agak kamu, ya ditimpa. Aku sebenarnya begitu. Walaupun kamu tersebut lagu aku Muhammad, jangan mesegur Muhammad ya kamu. Lagu niki jalur es sombong, absen. Dia tersebut walaina. Wah. Sila. Sementara nama tua, sila beka tua. Padahal Muhammad ini selalu disebut. Sila. Bismillah. Dengan Allah. Padahal dengan Allah mengambil nampak tersebut Musa ini jumpa ini titik si alif jumpa titik aku ya kan aneh sila walaupun kamu tersebut logo aku kata Allah aneh jelas kan penting ya dan adamu itu kepadaku mu'aram tiada hukum aku tahu manisnya ini karena aku di dalam hukummu. Sehingga aku dalam hukum kamu tak sila. Dalam hukum. Okay. Dan engkau di dalam hukumku. Maka kata Muhammad, ya Tuhanku. Apa yang dikatakan nyawa itu. Namun menu sambil mempernyawa ya Allah. Baru sifat pedas. Kajiwa pedas. Sambil mempernyawa karena. Sila. Tak lamaan malikin ketuhan itu. Maka kata Tuhan, hei kekasihku yang dikatakan nyawa itu adalah sifatku. Dari engkau itulah sebabnya. Oh, sara nyawa nuyi sifat kaku. Sila. Ini sifat kaku saranya. Angka aneh nyawa ni kisimna. Namun di mana dia jawab saja, roh marah. Kemudian dia mendawin ke kawan ke nyawa dari pada Allah. Kelopok. Ya ketua. Bagus. Jadimu itu karena ada sifatmu. Maka kata Muhammad, ya Tuhanku,
apa yang dikatakan sebenar-benar zat itu. Nah lagu namun maraniki ya Allah sambiar zat wa sifat wa pedas makin zat sambiar. Maka firman Tuhan, hei kekasihku yang dikatakan zat itu seperti engkau baru bangun daripada tidurmu. Sekali-kali ingat akan dirimu, itulah yang sebenar-benar diri. Merantam tak peter Muhammad. Baru juga saya temukan lupa diri sendiri Tuhan. Saya ingat diri, narak ingat diri. Dibet meleng masa saya lupa diri. Angkat saya lupa elek nenek, hukum tetem. Saya ingat, iya hukum man. Hasilah. Ini suruh memanat bisid Allah Ta'ala. Ingat itu aku, zat yang ingin. Nah, itu yang penting. Iya suruh tergali sesuatu di narak wujud. Iya suruh pelupa. Nasing saya, ingat nasing yang diharap. Harap saya ingat dari. Eh? Ya. Ya suruh arif billah ingatnya dia jaga. Ingat menjaga. Sila. Dengan zat itulah ingat. Sila. Berumur ketua. Yes. Sila. Bermula adamu sebenar-benar. Adapun sebenar-benar diri itu buta tuli bisu itulah marifat sebenar-benar. No, diri yang sebenar-benar. Tak dengar suatu itu tentu kenal Allah buta tuli bisu. Ini dengan kenal Allah. Sila. Ia suruh marifat bagi Allah kekosongan. Kosong. Nenara. Sila. Lama nara ujit dan bulu-bulu penentang dia jari lewat nenek ni. Astagfirullah. Iya wah saja nak berbandingan Allah. So kenara ujit. Kalau para kalau maku, iya wah jari lewat Allah. Ia suruh marifat bagi Allah kosong. So kenara ujit kemara kalau maku, iya wah tau hijab. Iya wah jari dosa pelik ni. Sila. Tapi ini kita kedua. Sila. Ya. Tengah iya tau pengakuan ni kena wujud ni kita kedua. Iya tau pengakuan. Tau kemarau wujud kemarau tolong maku wujud kemarau tolong maku sirik. Sila. Tengok jelas di sisi Allah Ta'ala itu dia sak mesa. La ilaha illa anna di narak nenek selesai aku. Di narak aran surga neraka lok alam di mana arah kursi segala di mana arah manusia jeman malaikat di mana arah lagu saya rawujud selain saya aku nani setan manusia nani itu boleh sila nani sila nenek wah manusia ini setan lah itu sila ya. Marah-marah kalau masuk di budujud. Yeah. Adapun orang yang mengaku dirinya Allah, maka orang itu kafir. Saya mengaku diri Allah, kafir. Sila. Nusai kenapa Allah rahasia. Selain si rahasia saja. Yang menjadi Fir'aun lah menjadi nama rahasia. Rahasia lu kenapa aku am. Jelas nyari. Rahbah yang ngaku-ngaku kena Allah. Rahasia nulang kena aku Allah. Jalannya tiada salah. Karena yang bernama Allah itu siapa? Aran Allah. Musayid aran Allah. Saya aran Allah. Maka kita mengaku Allah. Bagi yang tiada tahu jalan, jangan sekali-kali mengaku atau mengucapkan kata ini. Lamun tahu jalan, kahbah yang berdibadi kenapa Allah. Tak kena aku Allah adalah rahasia. Ia kena aku Allah. Okay? Selain sini meraniki dan dinarak baik-baik. Berdibadi kenapa Allah. Sila. Lagu lamun nak tetik itu manusia kosong. Sila. Saya kena aku. Kita orang lain kena aku ketua. Mula ketua manusia kosong, si kosong. Saya kena aku. Darah lain dikali Allah. Ialah begitu.
dalam sembahyang, dalam toko, dalam bicara, dalam segala-galanya, darah lain aku lah. Darah lain itu. Sila. Mula ketentu manusia wak kosong. Wak panah kosong di arah manik. Marah para tolong aku itu. Selain si Allah. Di narah. Kenatu karena. Selain daripada Allah. Adapun yang bernama Allah itu cahaya sendirinya dan dinamakan Allah itu Muhammad sewaktu dirinya merupakan nur. Nur. Sah. Aran Allah mikir cahaya mesak. Sila. Cahaya mesak. Malik wansa. Nyata, mereka wasa nyata nur. Ya, penaran parang diri, naran Muhammad. Aneh. Padahal Allah. Aneh. Allah, no. Kemudahan je Muhammad, ya Allah. Eh, agar yang beringin Muhammad, yang beringin Allah. Astagfirullah. Berapa? Bani apa ni? Bani. Ah, menoja. Di Bani jantik tahun ini. Saya ingat, Ibn Nujab, Allah Muhammad sejarah. Hakikat Muhammad Allah. Zakirnya Muhammad Allah. Angkat batin Muhammad Rabbani, ya Allah. Zakir Muhammad manusia. Itu yang paling ini. Sama aja mereka tahu ini. Berapa? Mata? Ya. Gila. Gila. Bacana itu tuh gila. Dan dinamakan Rasulullah sekala ia dizahirkan dirinya ke dalam dunia. Ia benaran Muhammad. Muhammad no sifat itu. Jiwa jauh rasa itu manusia nur hasil kaku aku rahasia manusia agak manusia sewadai perhatian dengan Allah iya sebenarnya Muhammad Rasulullah umpara hatu Mekah astagfirullahaladzim umpara hatu Mekah mencontoh teladan itu nanti yang pelinggi minta wah tentu-tentu jadi rahasia Allah iya hakikat Muhammad Rasulullah sama dengan orang insan kamil mukammal sama dengan Muhammad Rasulullah. Ia sopuk ni. Jelas apa ni? Gila. Hakikat si manusia ni ya rasul. Sila. Ya rahmat. Zahir itu Muhammad. Ya nabi ya Muhammad. Angkat bentuk ini itu Muhammad. Hakikat rasul. Amin. Ada siapa di ruang? Ya lah. Mulai ruang saja serik. Namun sopuk ruang saja tahu ke sekarang. Yurun dalam, yurun duah, yurun duah, yurun dalam. Sehingga duah misi Muhammad, tak dalam lagi Ahmad. Ya Muhammad di Nabi, tak dalam menuh, ya Rasul. Angkat di sopuk lagi. Anak. Hah? Rabi. Yusrun Allah. Tuli rasa tahu Muhammad. Tuli rasa tahu berdaya. Astagfirullahaladzim. Rabi. Hah? Maka inilah yang bernama pesuruh Allah Taala. Ia sebarang narap pesuruh nenek ini. Sila. Eh, wa ma arsanaka illa rahmatan lil alamin. Zat nu perintah nur untuk di alam. Sila. Alam apa ni? Jawab. Eh, sila. Adapun perkataan ilmu itu nafas keluar masuk dari surga hingga ke dalam otak. Maka turun perlahan-lahan
maka dia bukan pada pusat isap nafas di dalam jantung tempatnya, maka diturunkan pada kalam Allah, maka cinta pada segala urat hingga sampai kepada tulang sul. Aneh, rasul saya ini kisah. Rasul saya ini kisah. Harap rasul manusia, betul. Harap rasul apa? Rasul Allah sebenarnya kisah. Allah rasa di membarang saya rasa nenek. Muruah saya kisah. Nara ruan beli, aneh sila. Muruan saya itu, ya? Maka diturunkan pada kalam Allah, maka itulah sangka kita burung pipit. Maka diamkan insan itu pada surga jannah tunai. Ya, no manusia, no sila. Tulis jannah tunai untuk manusia. Disuruh di wahyu surga. Anu tu dalam surga semanusia. Jannah tempat ni'am. Nasi tu dalam Allah. Astagfirullah. Sila. Solid satu banyak manusia. Dulu anak tahun anak nenek di manusia. Jika nenek kena sedang mesti mendapat. Namun manusia di manusia. Sila. Arwah nenek kaitan di manusia. Saya nanti narak manusia. Astagfirullah, aneh, aneh. Anu jannah naim ke manusia, ya sila. Dulu ada nenek ke manusia. Memparang manusia bergerak-gerak ini. Hewan. Allah, Allah, biar kari. Allah. Hewan. Jam be manusia lagi wujud Allah di manusia sila. Hendak menuju hewan munafik. Ya sila, ya terserah sila. Sulit manusia ya. Saya nak saya boleh nenek manusia kedaitan, manusia kedaitan. Mubirak gaib banyak nenek. Ia dari kaku manusia. Astagfirullah. Ia suruh juluan dari nenek dari manusia. Astagfirullah. Tidak. Ia suruh yang tukang si singgupi di selangit. Di sepadan lagi manusia. Cuma aku yang beli manak nenek. Surga yang beli surga wajah nenek. Lasing nenek. Astagfirullah. Saya manusia sebenarnya. Ini zahir Allah insannya. Angka ia suruh taubat sembah nenek semanusia. Saya ingat zat manusia no, ya Allah. Ia sembah diri, ya Allah. Ini, mulai ya sama lagi. Mulai ya, letu-letu ya manusia. Dan di sanalah ia diam. Oh, waktu meruk tuli jannatun na'im. Waliman khofa maqam rabbih jannatain marak nenek. Orang yang takut pada makam Tuhan diberi dua surga. Surga dunia ma'rifatullah. Surga maklum akhirat wah maklum. Wali dunia. Lasing li dunia tahu surga lasing. Mumpara nerak. Makin tahu surga. Mumpara nerak tahu akhirat. Makin tahu akhirat. Munah nyati nenek dia telah menurut dunia. Di darat dunia malik. Ini darah saya beli di mana nenek. Jelas? Jelas apa? Lasi tidur kerau kacau tiang pun beri rulan. Tiang di pas kerau kacau tidur. Allah kacau kerau setunuh. Allah kurut ya kerau. Berapa? Ya? Ini jadi kebikan di pahala surga ni.
Waliman khofa maqama marbihi jannatan malikain. Orang yang takut pada makam Tuhan diberi dua sur, munak takut dari makam Tuhan dipude ucap maratolong aku, yar dengan takut. Mau masih takut-takut aja dan dibiar dengan takut. Diminta palek-palek mau ngendi? Biar dengan takut. Wah dia tak ucap marah-marah tolong aku. Inilah hakikat takwa. Mukari ucap kain darinya. Darah lain kecuali ucap am. Nih orang takwa. Rebe ini. Eh, mada. Rebe, udur. Sila. Maka zahir rupa insan itu musalui ini tidak lengon sekek mumparan ini dia turun suhu dulu wadah dulu kasrah suhu dulu kasrah keluar nah, sila lengon sekek salui ini kisila lalu mudah-mudahan saya jadi lengon menijak menujau ini lengon sirik kafir tawa di tua berhadapan-hadapan di saya lengon astagfirullah yang jelas apa ini. Yalah, sejujurnya. Hah? Gila. Tatkala Allah mengesakan Muhammad, tatkala itulah yang berkata, aku sebenar-benar Allah. Yang pembuahan di sisi Allah, tali itu. Aku sebenar-benar Allah. Tiada Tuhan, hanya Allah. Dan Muhammad itulah pesuruh Allah. Gila. Darah lainnya di sisi. Sekek, ini tinggi. Ya pun ra'aitu rabbi bi rabbi aku telah nenek si nenek Rasulullah ana ahad ana ra aku sekek aku nenek sekek nenek Muhammad pun telah diri amu Allah telah diri astagfirullah ansila jelas jari jelas jika tiada tahu asal permulaan waktu turun kepada bapak kita mati namanya di mentur nele perawakan di madiaran ni selagi di dalam kalam manik kemarah masih di mentur di manik kemarah ni rakyatlah terancam maka nuktah namanya rakyatlah terhenti lauhut nama di betul tu dalam penanya nak lauhut taran asmalah ni. Atau malam ke dalam seniak menurunkan. Tidak. Separang-arang tayin. Tayin roh ni. Nah. Sama. Sandiman arang gumi langit menua ruang. Ruang. Niaran. Jangan. Tayin awal. Ya. Niaran tayin roh. Niaran tayin awal. Ni waruan tayin. Mumbita gumi langit. Tiwa dalam bumi kita. Di teman dari Liban Jabani, wahara ruan. Hah? Barang kata arah lain, di toku balok, itu wata astagfirullah. Yang gedung, yang gedung rahasia A, ya. Benar apa tak? Ya. Yang dunia dia, angka saya-saya, wata saya tidak, iya, kanak layak. Astagfirullah. Di dunia nanyi mentah, di kanak layak. Yo orang kanak lain. Nggih. Gila, nguruan. Ya lah. Nadira. Jadi niki ada tak pas segala sesuatu. Ni somalik nenek Faiza arad ta'an ayaku lalau kun. Eh, ku ni gitulah. Gila. Sande manara gurme langit ada anaran nenek. Di munahara nur baru narasu. Eh, wahai segala jare. Ni bibit ni gitulah. Ya bebek ya sila jari nyawa malaikat jari nyawa bumi langit tiu di telepon kami ayo tak malik nenek lihu mu iya bebek nikihu ngapi kenapu iki yaku wazar bumi langit baru naran Allah mbeka dan Allah yuk sazahir jelas. Ya, kata. Ya, kata.
Di mana ragu milangit pun nama zat. Di mana ragu milangit baru naran Allah. Sambis kena hu. Yo aku batin. Mekanan Allah. Naik malik. Bila nama Allah. Agak mempikir, uniti. Agak awal tu, akhir tu, zahir tu, batin tu. Memakai tu, jak engkau pikir, ia tak penopolan tu. Astagfirullah. Ia tak penopolan. Jangan ketua. La ilah, helehu tanan Muhammad Rasulullah helehu. Allahu nur samawati wal ard. Baru terbaca. Lamun dar alif lillahil wahidil qahhar dar lam lahul mulku wa lahul hamdu dar lam wal awwal lamun dar sebut apa jari manusia tahu tak kenal ya wah tak kenal makna tu jelaskan pun ha dia penuh nyatu manusia berawak ha sambil lalu moyang astagfirullah jelaskan pun bih kalimah ada dari huruf dan suara wabih kalimah Allah apa jari itu muhurum biya pada ini mungkah malik beta jelas dari dari huruf dan suara karyan di tanto kulhu ini kita pada manusia tahu nak pendek wabaluk kalau huruf itu adalah manusia. Ia turun balik lawan kor, ia walangat kamu ke Astagfirullahaladzim. Berapa ketua? Ada asing jari ini? Ya, apit-apit arit bintah. Ini jalan yang licin. Ia titik, sirotan mustaki. Ini burung dia. Dia perlu nyatir rahasia jamak manusia. Astagfirullahaladzim. Jelas apa ini? Tadi. Angka coba meloke diri montar diri mazni Imam Ghazali. Lagu dekah meloke diri. Coba loke nunggu waktu. Muna huja sai. Ndek kada saya nunggu. Ndek kada dia. Dia kena nyai dah. Nah, berapa? Nanti. Berapa? 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 Isin gumi ini selangit ke dalam hu ini terbaik. Angka mangkit memang sata ke tukul. Sama dalam hu. Ada yang tetap berkotek. Allahu Rabbi Karim. Allah. Dina. Dina. Teres masih terlalu kuil. Taman dan lugu mungkin tahu ngaku. Dina. Ya. Dina. Ini soleh lalu ni kita. Tungkah pian jari dunia. Lalu sekarang tu satu alam. Kebuahan yang satu pendua. Ia mengkawih ni kita lah. Amar kawih. Tung pian dengan anak dengan telang anak. Tentu dalam hudin sama. Jelas yakin lah sila. Berdus lah ya. Ini sila apa ya. Telang jari isi jari. Tulen sama. Sila. Tungkah kurang dari dunia saja. Enggak normal. Jelaskan pula. Dia kedua. Bila. Dia jari ilmu Amar Kawi. Selur-selur harap itu. Ku ajalah. Iya. Agak pira tahun 4 dengan pira kepek kamu. Wah, cuma 6 juta masih payung. Nak kene dengan asyik. Dekat ni kereta apa dia ni betul dia. Asyik.
Loh, dia hantu kali ketua. Loh, ibunya. Baru 6 bulan narat tu. Anu ni sengaja kita. Malik ini nan anak ni ke buta. Baru 4 bulan dia narat. Dan makin. Lagu ni kuat sengaja lagu. Wah. Ibu bersalah muye lah ni. Ini tak ni. Gila. Apa ini sih? Dengan keturunan Rasulullah, ini paku jerkatan, dipercaya dengan dia. Untung untuk kami nak zahir muha, mumbiya ni ke dia, mereka tahu lampanan itu sila. Ya? Sila. Ini yang tunggu, ya, yang ketua ni ke ini. Ketua kan? Anu rahasia kaju, mana ke ini. Anu rahasia dengan semenak, berhasil benar. Tulis kerim si Nur Muhammad si kerim terima al, yes, tolonglah Allah ini kerim si Nur Muhammad si rasul, yes, wow konsisi selaku ni si tutup masa dah bergosip kemarin, berapa ni, yes, berapa kecua? Ini saya mau, wahyu mau, demang jadi mau kecila. Oke. Wah. Suatu berdiri alif namanya di menganjang sedano nggih. Mani niki alif para. Suatu lengkap payaku nama di lengkap payaku yo apa tekerisak malik. Nggih. Tatkala terhantar salam namanya atau mumin dan suatu keluar dari rahim ibu Solehin namanya, Solehin Naran. Dan tak kala ia menangis dalil Allah. Ya nenek lo, wah, ni ya, ni ya, lagu itu. Astagfirullah. Anda dalil erat tau nangis. Anu otak anda, ni ya, ni ya, ni ya, wah. Lagu ini saya tahu, dari itu mana Allah. Itu saya tahu, men. Ini lah hukum ni. Apa ni merau? Yang bertanda Allah ni. Ada nanti hirup punya tu, dia tahu merau. Kua, niya. Anak jamak ni tak sebar. Dan setelah ia tahu berkata-kata Ahmad namanya, diminta tahu ngeraus Ahmad taran. Gila. Ahmad jarin. Nah ini hakikat Ahmad yang keempat. Satu alifnya, ye waruan alam roh ini kekatuan. Mim, ye roh terima perintah nani. Ye kena niki. Ye. Ahem, ye roh terima perintah nani amai. Min, ya roh tamu kubur. Dan, ya roh tamu kubur. Masyarakat. Amat sebenarnya. Numpat kejadian manusia. Aneh. Sila. Ya. Namun Muhammad otak ni ki. Min. Dadat ni. Kuasa temim naim tak. Ni. Muhammad. Angka Muhammad tarah syariah. Ahmad nama hakik. Nyawa si Muhammad Ahmad. Awak si Ahmad Muhammad. Muhammad di Nabi, Ahmad di Rasul. Nah, Muhammad Rasul saya. Wah. Betul betul tu. Ya satu. Open tangan. Open tangan. Dan setelah ia dapat berjalan Muhammad namanya. Imetullah Pak Muhammad Karat. Baris babak Muhammad ya, anak yatim piatu arah. Ini rawu repa baru sirung. Ia anak ya Muhammad anak yatim piatu. Setelah sempurna Rasulullah harap. Dia mesti tahun diri. Dia baru nara Rasulullah. Mulai tahun diri yang Muhammad pelompong jarin. Mereka sekarang. Itu adalah Muhammad itu pekan nyari. Ini adalah Muhammad. Muhammad apa orangnya?
nodak di tondir. Muhammad Ben. Coba tahu rahasia dengan Allah. Baru Muhammad Rasulullah. Maka sampurna Allah roh idopi namanya demi sampurna iya para roh idopi ma Allah idap nenek pas begitu itulah yang bernama permulaan dan kesudahan Muhammad ya awal ya akhir. Maka dikatakan Rasulullah karena rahasia kepada Allah tembik turun kepada Rasulullah sengah iya dan iya jauh rahasia ne iya gisi rahasia Allah sila aku tidak jatuh rahasia kafir saja kecuali atas Rasulku yang telah kuretan malik dari kakak si gumil langit malik nenek cuma manusia kakak kaki manusia iya kakak aku malik nenek. Ya, ya suruh suruh malaikat sembah ada, nyembah juga ada. Si rahasia, dek nak bertapan tu, nur senur, ada nanti nur jauhai. Dek, jelas ketuaan ye, sila. Dek nak mulia manusia sesuci, dek mulia si mokok, dek mulia si bangsa. Si rahasia dengan Allah. Bermula tekanan rahasia itu sehari semalam dalam rahim ibu, wa bunyinya. Tatkala rahasia itu tiga hari tiga malam di dalam rahim, subhanallah pujian. Itu subhanallah. Artinya suci sendirinya. Tatkala rahasia itu 40 hari 40 malam dalam rahim, maka Muhammad. Alhamdulillah pujinya tu terberawak alhamdulillah nama puji itu dari al alhamdulillah dan lillah ati rabbinya alami rahati siapa alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah dan ya ada lillah ya itu rabbinya nyawa. No, ya, alami, ya mu'am. Dapat manusia tak kumpul jari. Kumpul jari. Artinya zat Allah pujinya, takkanlah rahasia itu tiga bulan di dalam rahim, maka Allahu Akbar pujinya. Tiba-tiba bulan, usapurna, setelah. Allah wa gaib, akbar, roh pedas. Nah, tapi apa bah? Ya awak yang keling, maka bah. Engkau beli lalu nyeri urusan ini aja. Alam nyeri dua keluar, dalam kabar di dalam sakit. Pertopok dari seke alam. Mut, perlahan alam. Paling Allah bangar. Ini, iya dananya. Ini pecah-pecah, kena sisi lah. Baru dua alam ini keterang. Alam kafir dan alam sah. Lalu seke wajari. Alam. Mu saya merintah dalam rap, mu petelah dalam karena rap dalam pedas. Kaya nung dalam ni kita, kaya nung alam ini zahirnya zat itu batinnya dunia berzahir batin. Kedua. الله الذي خلق السماوات والأرض بهن الله sebenar zahir bumi dan langit dan segala isinya Allah lalu dengan pekih Allah menzahirkan bumi dan langit dan segala isinya lalu segala namun dengan hakikatnya Allah jelas namun pekih, ya Allah menzahirkan bumi dan langit dan segala itu. Namun hakikat, ya, ya pembahas di sini dan ini. Anda ke mana secara iya saja, kenapa dengan Islam korong. Sebenarnya Allah lah, zahir bumi, langit dan segala itu.
Dengan Rasulullah, hey Muhammad, ada maulur tali di langit yang bertemu dengan wujud Allah. Wal awal wal akhir. Wal zahiru wal bas. Di dunia doang, jadi awal akhir. Demi kedua. Ya. Angka alam ini zahirnya, zah itu batin. Gila kan? Gila. Arti maha besar sudah meliputi sekalian alam. Tatkala 9 bulan di dalam rahim ibu, maka la ilaha illallah pujinya. Wah terserah, mantap kalimah la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah wahiyya. La ilaha illallah hiyya. Muhammad Rasulullah ruah terasa, tutup. Sampai semua boyakan malam. Masa melunggu nenek tujuh. La ilaha illallah batin hiyya. Muhammad Rasulullah zahir. Aku menghujud Allah. Bukan bimani. Dua. Bila mau bayar mana? Bila tak kata mana yang mata? Asyhadu an la ilaha illallah nyawu. Kiruk. Muhammad Rasulullah awak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah simpan. Aku ya Allah maafu mani. Ni jatuh terpotong patah asyhadu an la wa asyhadu anna. Mbi Muhammad itu Mekah. Allah satu langit. Na'udzu billahi min dzalik. Saring dari masjid. Saring Muhammad Zubut. Din tahun saya duduk masjid dengan nenek. Lalu pada nenek duduk masjid. Sak lalu pada nenek itu nenek. Malik saya kebusak. Boleh coba di sana nenek tahu duduk masjid. Coba di rumah nenek tahu. Engkau bila lu boya nenek di masjid, rapatan nenek lu kadidit ni saya boya. Keriru doa. Keriru apa ni? Arah nenek congok tu masjid. Mana kering gemas nenek kebiaan Bali. Musa balik nenek kadidit kebiaan di malaikat arah. Kalbul mu'minin apa itu Rab? Kemudian lu bayar nenek tu masih terberami-rami. Wah. Sila, ini kepuji awak. Puji tubuh la ilaha illallah. Jelas tak pendek? Sebuka melawan hati. Puji hati Allah Allah. Jelas tak pendek? Sebuka amroh. Puji roh Allah Allah atau ahihu. Sebuka amroh hati. Ini. Puji sir dua. Aneh, sila. Aneh, sila. Aneh, itu buka doa ini. Terus, kepuji awak lah, tidak hendak lah. Lagu kerong lah, lah lemak. Alah, kadang membe main. Hei, lalu cuk aten. Tu, sama main kena Allah Allah. Anak mau kosong niki, niki wahinkan kau kena lain lah hendak lah. Anto berdiri. Terima. 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 Wangkah tahu lah, kerana itu dalam hati yang boleh kembali ke malaikat. Kosong, terima Allah. Aneh, tak dinar. Ini perlu penting mati kita. Okay?
Laki-laki memakin dah. Mencak baik sila. Ane dakak dah kembang. Lemah kewisi. Muka bilu ngembang lemah je. Berselangkep. Sas. Astagfirullah. Okey. Jelas nak pendek. Masing-masing makati zikir. Okey. Zikir elak. La ilah ilah. Zikir hati Allah Allah. Zikir nyawa. Dua-dua. Zikir hati. Ah. Itu. No, zikir. Okey. Adapun wujud Allah Ta'ala sekali-kali, adapun wujud itu wujud Allah Ta'ala sekali-kali, jangan ada wujud lain selain daripada Allah. Aneh, sila. Tidak ada wujud selain daripada Allah. Kedek bayar, ada wujud selain daripada Allah. Sila. Itulah sebenar-benar diri. Ia diri yang sebenar di diri. Begitu juga kelakuan, jangan ada yang lain menobati rum pegawaian itu. Dendek narak lain. Okay. Karena jika lau ada, maka menjadi nafsi hamba juga. Lagu nama narak sopuk masih. Besok, agar segala perbuatan menzahirkan apa adon. Adapun nafsi, Rabbahu itu tiada menerima salah suatu melainkan suci zahir batin. Lamun bersidak Allah kala saat bersifat nafsi aniki din terima lamun din mar suci zahir batin. Andin Allah zahir itu batin din mar. Andin Allah batin itu zahir din dia. Maka zahir dan batin al sila. Sila. Yang berkedua dulu. Allah anu wa zahiru wal batin wal awal wal saya tengah-tengah. Saya tengah-tengah. Mumdeng mandai kita pun zahiran nenek. Aku sedang tengah. Astagfirullah. Ya. Aku. Jelas. Wal zahiru wal batin aku. Wal awalu wal akhir aku. Mumdeng mandai punya zahiran nenek. Mumbatin nenek. Munah nyati aku zaman. Arah zahiran batin. Selain Allah jari. Arah. Jelas ini mata. Zat artinya wujud Allah semata-mata. Zat ini wujud nenek semata-mata. Sini. Itu yang sebenar-benar diri kita. Jelas? Jangan sakladi pada kata ini. Baik berjalan itu wujud Allah. Tak nampak masih wujud Allah. Astagfirullah. Melihat itu basar Allah. Berkata-kata itu kalam Allah. Sila. Ini lu yang dengan lengah. Ngengos, kiri. Lu balik kafir. Berhadap mu'min. Karam. Arifillah. Apa yang ini? Kedua. Mungkati ngengos ini tidak sir. Karam. Mungkati balik ini sifat itu kafir aran. Memperhadap mu'min aran. Memakaran ini jadi sifat itu arifillah aran. Ada lain mungkin. Jangan ada wujud lain. Jika ada maka batal. Namun ada lain dulu si nenek batal. Batal. Bermirmi sama saat. Alim saleh. Lagi masih saya pelingi batal. Namun dari Allah jatilah. Ntar lengik. Anu nenek sholat. Ma indakum yang kedua, ma indallah ibaqi. Aku senyati li selain Allah batal. Aku sesungguh li nenek no hak. Jelas tak pun. Ana waras di kecopo menjuk masjid. Dari gunung. Alim salek di sila. Tidak ada peta. Baso ngarak manusia tetap nyat najis. Anu kasar, manusia dengan kasar, tidak suci. Anu kasar, suci. Astagfirullah. Ajalah rasanya. Apa?
Lamun nasib nenek jenis segede ini para ibadah, lalu naik nenek masih ibadah, ngerap-raus masih ibadah. Lamun selain nenek jenis, ada taat masih di masjid yang tesu. Astagfirullahaladzim. Ndara guna apa ni batasan lain nanti darah bagi dengan hakikat naik jika baru datang ini atau pihak balik terken tajak ketua ribat tapi kekataan makin mengadalinya beli-beli sapi di tempat sapi masa ngaji tekak naik jaga telat jelas ketua. Baiklah, tidak. Ya. Tapi namun, pekisah selama akal kamu masih wajib sembah nenek. Berjelas. Muntah kau sudah terkesanah wajib pun. Ini adalah sembahyang wajib. Kita minta Tuhan selama. Baiklah. Betul, nenek. Mungkin yang kita itu juga tak perlu. Betul. Darah kusamah wajib pun tinggal sembahyang itu wajib. Mendengar begini di salam akan wajib sembah nenek. Alatul jina wa insan illa dia budur. Aku jadikan jin dan manusia mereka untuk ibadah. Halakul jinna wal insan illa bima'rifati. Aku jadikan jin dan manusia malaikat untuk ma'rifat kepada aku, kata Allah. Jelas nak pergi. Untuk sembah nujat. Habis saran. Namun kamu jadik tukang sembah. Ntidik zikir jantar. Kedek ini juga aku. Habis. Tetapi ya. Habis. Dengan ar. Habis. Arifin bin. Itu nak pergi. Jelas. Jadi kita, ya, no, kita no, yang tak tahu pak, hey, yang tak tahu pak nungkah lalu maling kah teli, tahu pak, lalu kamu jadi tahu pak pun sembahyang tak suruh. Bila, ya dah tak. Nuat de diribu nonoan entar zikir mizukatu no doisa illa kamu tu tau pa entar la ilaha illallah betul ya ketua dina ada pun masjid tu ya oh, ketuan nanti ya, usumben sebelumnya ayat hadis. Wiwi uruju ane nafsi wal hukmi wal amri patasin ilahnya. Sebelumnya nafsi wal amr perintah barum sampai juga aku. Nani jakar kusalah wajibun. Ninggalan sembahyang itu wajib. Ayo tinggalan sembahyang wajib. Ayo ketua. Dengan mati. Pacu tak ketua. Oh, malam. Jangan ha, hehehe, 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 wah, gawat ini putus apa nasi. Ya, ini nyata. Ini kena parang sede, boyak, tidak. Mereka ini kenaitan, tidak. Bisa, tinggalan. Saya tinggalan wajib dengan wajib, tidak. Dengan masyarakat wajib.
Tak ada itu hakikat mati ya nasib. Arak sembahyang marak wajib. Insyaallah lama umat sampai datang kerja. Ia ada nama Lailatul Qadar. Ia ada nama Lailatul Qadar itu malam gajin sila. Nenek sembah diri itu. Nenek ingat diri, nenek puji diri. Ia ada malam gajin. Ini para salemak ini. Salemak jangan kadal ngerusuk. Kadal ngerusuk memang. Sar Lailatul Qadar ini ada peras Allah sembah diri. Allah nyatakan diri. Allah ingat diri. Allah zikiran diri. Nani Lailatul Qadar. Umpara salemak malam tanggal selikur ini. Ini dia. Makin tak usir. Niki wah. Anu iya samuni yang isat dengar ni. Oh, subhanallah. Allah itu. Wajib. Umpah, bulan puasa selamat sila. Ia turun tetenai bulan puasa. Anu siwak lain-lain tangkling dia. Sawak puasa. Udah sendiri. Ia puasa hakikat mari pak. Ketik nar ujub. Ia puasa mari. Sila. Musai nyembah sila. Musai ayat sila. Saya zikir. Ia tak pakai untuk jeluh ni. Tutup lau taubat sila. Anu sembah diri nenek. Astagfirullahaladzim. Jisur buku sudah ditutup, pena sudah rusak. Wah, lampu darah. Ini darah lah amat sudah sama lah, menurut darah aman langsung. Ya? Ya, hidir ini. Menahan darah ini, ya hidir untuk. Ya, untuk umur dunia. Tidak. Ini mau ngedek, saya tersadar, tidak hanya hidir. Orang hidir ini kan saya hadir langsung. Sila. Sila. Ya. Sila. Menginak Nabi Hidir ini. Apa ini mati? Jadi ini anak mukrom, kecolek. Hah? Agak. Ibu Muhammad bisa babara nama. Makyaran hidup. Angka awak ini mati. Roh tenuh hidup. Iya waran itu. Allah. 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 Jelas. Bas Nabi hidup umur dunia. Rasulullah dia meninggal. Sampai dia harus hidup. Ini katanya. Setengah ni, saya nyeri ni, saya berwai, berasa ni. Di tombak sararana ni, perkumpulan ni. Angkat yang masyari, hebir, ia hadir. Astagfirullahaladzim. Ya, saya kata. Hah? Ya, remasa? Berhimpitan kumpul-kumpul tolong dengan si nenek. Angka mati dulu ada mentawar. Mentawar itu kumpulan yang lemah karen. Mentawar mati jadi mentawar. Tidak. Ya lemah karen ini kumpulan yang tak. Ya lemah hidir. Ya lemah bismillah yang tak. Astagfirullahaladzim. Itu jadi katanya nanti teman dari tanggal selikur laus itu firman Allah Ta'ala yang artinya aku berada di dalam sangka hambaku maka sudah lengkap wujud kita ini wujud Allah Ta'ala anak ala adani aku aku ya rasul dalam sangka panjang ini. Mereka meja saya tak banyak dia wah menek nek. Mungkin berujud api angin tanah aku aja semuanya iya wah menek nek.
Mau kena repot payah saya dah. Kena khawatir saya dah. Saya tutup aku, setengah aku di belakang. Mesti lain di noja. Yang... Repot pendek lemak boleh nasar. Yang tutup kesehatan. Namun aku di belakang, saya tutup aku. Mau pada belangit. Selain aku yang mati. Mesti lain di noja. Dan para orang mati. Kamu ya, ayalah. Anu aku. Ada kontrak dan mungkin tergilak, ya. Aku sah langit darah langit mana tu? Astagfirullah. Berapa kata? Jelas. Dah. Ada kontrak dan tergilak. Untung arah dengan arah sapi tinjal gaya tergilak. Kalau arah arah langit, untung arah dengan sapi ada di bawahnya masih dengan tergilak. Astagfirullah. Pasal. Ini pun para langit. Maka makan kebukaan dalam tengkulak kau. Ada langit di atas langit. Itulah langit ahadiyah. Itulah aku. Astagfirullahaladzim. Ini yang boleh. Ingatlah akan firman Allah Ta'ala itu dan jangan lagi mengatakan batin jika tahu wujud dirinya. Itu wujud Allah Ta'ala juga. Saya yakin. Ya? Dunia dan akhirat zahir dan batin. Tiada lupa dan tiada berserikat. Kedekta lupa. Kan tidak berserikat dan ya sorang arif billah ingat jadi-jadi. Lupa nyandai perhatian. Ini ya lupa anak pesakan bareh. Kapan tak demar. Ini anak saya sudah. Ingat jaga. Hah? Ingat. Tak ingat terus sifat. Tak ingat rasa. Mau. Ini ingat diri nenek. Astagfirullahaladzim. Ya rasalah Rasulullah. Ya rasalah da'il. Aneh. Darah keputus. Jelas. Menangan ini, penyeriuk ini, rata ini, ruha ini, pojot ini. Ini harus salah daim lagi. Ya, orang negara nawi itu. Astagfirullah. Ya, darah nawi. Darah usali, nenek. Ini tidak usali, para bahas. Darah usali, ya. Rasa dan ingat-ingat berjaga, ingat dan rasa itu. Ya. Bulu-bulu penentang dan wujud, lain si Allah. Angka oros, bulu anen dinara, langan. Si panah Allah. Astagfirullahaladzim. Berapa? Mata? Dan tiada berhakikat dan marifat. Dedek saya berhakikat di dunia. Marifat gede. Berilmu gede. Sehingga ilmu di tuan nenek. Nenek juga menggunakan ilmu. Sehingga ilmu nenek. Maka dedek berilmu. Marifat lagi di tuan nenek. Nenek juga menggunakan marifat. Agak sebulan ini marifat. Astagfirullah. Ini masih marifat. Tengah jalan tahun. Masih terpusuk. Imam datang satu. Sungguh lele marifat. Sungguh lele diri. Sungguh lele ilmu. Sungguh lele teh. Aneh. Jelas tak boleh. Mu masih beretekak. Mungkin itu tengah jalan tahun. Belah. Imam masih marifat.
Yang marifat di tahun nenek-nenek jauhi kan marifat. Angkat-angkat marifat. Enggak, aku bidi. Berapa? Berapa? Wa yuhadzirukum Allahu nafsal dipertakuti lah segala sesuatu sampai kepada kursku nazar. Musai sasati Allah, mumbi Allah, angkat diri pada wujud, iya diri. Ini dia, iya dia. Jelasnya pendek. Apa? Berapa ya? Kedua, lu yang kecunggulan si marifat niki, kesuruh-sungguhnya si marifat. Sungguh-sungguhnya diri, ilik teka, ilik ilmu anda. Tak berilmu nasi. Yang pun manik tenek memfitasi, dia sedih putih apa-apa, dia dedik juga apa-apa. Mau berdaitan itu takut, mau dimarah, dia tinggal apa-apa, dia sedih putih apa-apa. Keringat, dia berdedikasi keringat. Beralasan keriru, membeli dalil dia buta. Masa tetap mengenai Tuan Bukhari, Bukhari ini. Tuan Bukhari ini teman disebut Tuan Bukhari. Nah, jokan jari. Menonohnya di Tuan Bukhari, masih Tuan Bukhari, Tuan Bukhari. Betul tu Bali cinta ni tu kedua, kamu kedua ni masih cinta diri. Angkat cinta untuk nenek di bawah kata, angkat sebut nenek di dia masih jauh nenek. Mu masih cinta masih sebut dia masih jauh nenek. Angkat sebut kita kenal. Ia hendak nenek, nenek nak kenal diri. Betul ke Tuhan? Apa? Jelas apa ni nenek? Sekarang ini ye. Ini batur masih sebut dan ini berdiri maripat. Merepot. Masih cinta juga nenek, makin jauh. Allah cinta diri, Allah sebut diri. Ini yang benar. Allah marif, ini yang dikatakan maripatul hak. Jelas. Allah puji diri, Allah kembali. Kedua. Jadi loke ini kira. Luan mari kat batur ni kira. Loe nanti. Hei ngiri berdali jadi dia pun perang untuk diri mari pak. Lagu aku. Masih jauh nanti ketua. Jelas ketua. Dengan orang datang untuk nenek ini kira gitu. Entah sebut nenek. Diri mereka tahu, nenek mereka tahu. Ini, lu orang dengan orang datang ini. Astagfirullahaladzim. Jelas? Jelas? Lain penyembahan dengan datang dari Tuhan. Jelas? Bukan tahu diri, bukan tahu Allah. Ini. Ini usaha, ini nyembah itu jari. Astagfirullahaladzim. Itu aku jari, astagfirullahaladzim. Allah darah tu banyak darah, no. Ia lah dengan datang. Keringatku, bas panjang kadin telah Allah kadin telah.
Ketua. Sing Allah kenal lo. Ada di telang panjang telang Allah. Jelas pun. Ya pun manit nenek. Jika aku Tuhan, mana hambaku? Jika aku hamba, mana Tuhanku? Anu undar nenek ada belajar aku itu. Astagfirullah. Jelas itulah. Tuh, manit nenek. Jika aku Tuhan, mana hambaku? Jika aku janji hamba, mana Tuhanku? Tidak ada Tuhan selain aku. Angka adik telah baca dalam Allah. Ya, katanya cuma nenek. Kutub utara, kutub selatan, maghrib, Allah, muat sembahyang aku sembah, engkau dibalik. Kutub apa pelik? Mana kutub yang bisa dibalik? Gak apa pelik? Oh, tidak. Jangan kiri, jangan kanan, jangan muka, dan Allah itulah hujudmu. Kutub utara, kutub selatan, masrik magar, ada muksari, dengan yang ini tadi, surpaku ini, surpaku ini, cak ini. Hah? Ada? Saya ada mana? Hah? Arang kerenti kita? Allah arah ke nanti. Wah. Dan tiada berhakikat dan tiada marifat melainkan kudrat sendirinya. Nahi warunya itu kudrat dan iradat Allah. Maka firman Allah Ta'ala, kanda ana abdu ma rabbi. Artinya, jika aku hamba, mana Tuhanku? Hapiro jadari. Aduh, mendua cara panjang karena ini. Hapiro jadari. Kanda ana rabbu ma abdi. Artinya, jika aku Tuhan, mana hambaku? Hampir jauh-jauh jari. Sekejap jari. Oleh karena itu, jangan memuji Allah. Kena baik puji nenek. Karena Allah itu zat kita. Wah. Sembilan, Kak. Tuk-tuk lalu saya sembah nenek. Jadi masjid tak oros-oros. Harus. Harus. Hei. Hah? Masih tak. Tak pertama baik. Kayu tontoku. Buat teleon. Bulu-bulu di narah. Sarapat nenek. Cerita ketuan lain kena hidup ni batas tu ni masjid Nabawi dia tertik. Nanti kalau si jendara nenek tu masjid Nabawi dia tu rapat nenek. Coba apa tu ane ni tu lain nang aku soal mati. Itu nak pergi. Lagu si jendara jauh nenek tu kena dah rapat lalu nenek. Cuma mau usuk si jendara jauh lalu nenek nanti cuma mendukung usuk. Tuh.
obat itu kalau santer lu ada narak nenek itu wah husuk bukti anam bu. Ya suruh 30 tahun ibadah tak pertama tahun mau lalu kali ditemui musab kedua tak telung tadi tahun riak hukum sembahyang berbisa riak dinaik hidup teman nenek pertama di kedua angka bukti ada di 30 santap namun pada hukum tidak aneh aneh ya wantin tak riak ni jalan ni dah boleh beri ni imam berdelek murid betul kan dalam saja. Macam mendarat nenek tu di sana. Bukti anak pun. Ina berkata, mumpi kena sah pertama aten antara penak di sana. Ia sah pertama itu. Ia kena ni jundi. Cepat ni. Aneh sama. Allah mendarat lana. Juga aten jalan lembu. Awak aja berdekat lagu aku, jangan lalu gunung jenel. Jelas tak pun dek. Ati rapat jenel nenek nu tak pertama. Iwan ini, dia tak bersahkan nu kecil. Jadi nu marak dari ni ketak tu ni tanu ke kondongan. Kata penjil ni kita jorat. Mau mahatem ke penjil juk nenek jatuh jorat nu setan tu. Setan lah jorat. Nanti nak ketua. Jelah. Jelah tak? Apa? Mesti wan mesak lagu atas itu haram betul nenek. Sila. Tetap berjamaah. Awak jadi mun, roh jadi imam. Allah jadi imam si imam. Itu apa ni? Imam asu lah. Sila. Ya nak pecah dia ketua. Kemarin tak menunjuk masjid. Jasa jadi imam, awak roh jadi imam, imam si imam Allah, aku ketua, dia jadi imam. Betul tak? Mantap, menu haji wajib merdeka sama penuh. Wajib namun, namun berkuasa. Betul tak pendek? Iman ni lah pun. Lah, maka dia tahu juga masjid ni tak berjamaah ke. Betul tak pendek? Jelas. 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 Ini nasi sunnah. Rapat bersalah. Ini darah perpisahan. Jelas. Ati watakan ke Allah nukah narak. Namo mesti arak di mana tengah arak. Nukah muni, nukah berentan. Nukah memacu, nukah tusandi. Nukah sujud, nukah ngangkat. Nukah sarak, bebas. Nah, iya kati watakan ke Allah. Dari Allah, dong sarak. Masih kerpusan, bukan asal. Ah, lima datang, lima ni je. Yang kami sebab nama, yang kami sebab suara. Ya, karena aku dua dia karena yang kami sebab suara mesak dia. Dia berhalu sebab pederi nanti pada ruang di kamu mana nenek. Jadi nak pergi. Ya. Kul ya ayuhal kafiru memparang kafir atau Mekah. Kata dalam masjid itu kafir selapu. Apa juga baiknya hati ini nenek. Itu nak pendek. Memparang kafir atau Mekah. Ya ayuhal kafiru. Ini hajar imam masih jadi kafir. Astagfirullah. Ya kata memparang kafir atau Mekah. Kafir dalam diri. Memparang kafir atau Mekah. Ya ayuhal kafiru. Lalu asik. Di tahun tu ni kafir rati itu mana? Nah, aku tu masa aku tu ni besok mana ni saya nak tu? Paling tengkar tengkar sama, paling apa sama? Betul tak ketua? Ya, itu tu kafir satu dalam diri tahu.
Enggak ada Muhammad sembah, tu Ka'bah. Saya pun sembah. Nenek saya pun sembah. Kamu biadab, Ka'bah. Apa sembah? Beranak tapi di Ka'bah sembah pun ini. Itu tak penting. Pada anda, dengan sembah neraka di seluruh dunia. Berlain ada yang kedua. Oh anda yang kafir nulang beranak zaman tanya ke di Ka'bah. Allah di bandar nenu Allah. Asyhadu an la permata-mata ni mesti ajaran. Ya kan, berhala itu. Jelas. Memperan, jelas. Memperan itu bekas itu. Hei, itu jauh lalu. Ini, ya kan. Berhala itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat sama di badan. Cepat, kemudian dari penyembahan. Alhamdulillah. Faktum. Tadi dia bersembah itu. Yahudi Nasrani. Jelas nak boleh apa? Hah? Kenapa? Rungan ketua? Ya Rasul Zawalasa. Di mana mungkin aja berhala? Angkat jam pelinggi. Tak ingat selain daripada Allah. Dia pun jaga sebab Zawalasa. Hah? Yuk silap. Ya Muhammad, dia bersembah aku cuma bersembah dengan kafir. Dan yang kafir dia bersembah aku cuma bersembah kamu. Lain pun mahanakan di nafsu saja. Lain apa dia? Lain. Balik-balik. Asyhadu an la mutbajang tadi. Wa asyhadu an la. Jadi dengan ini. Wah, semikan. Wa asyhadu an la. Iya, pedas tu. Kita akan mengambil namun Allah melulu je. Ya warna tidak datang. Sehingga ya sentar berlatasi. Hadiratun kudusiyah. Kehadiran Allah yang maha suci. Mereka mau topi. Tapi jangan nengok diyo. Sedang cikir baik. Ini dua minggu ya sila. Beruling deh. Sila. Beri sebelah tu. Kapan beri sebelah. Kapan lagi beri sebelah. Montor berdui, hati berdui, hadiratul kudusi, kehadiran Allah yang maha suci. Masih harap tu yang dimandatkan hari nanti. Silap. Dan yang nanti masih kotor. Silap kemudian mereka. Ingat. Buat. Oleh karena itu jangan memuji Allah karena Allah itu zat kita. Jelas apa? Ya. Dan jangan memuji Muhammad karena Muhammad itu sifat kita. Sebab puji Muhammad dengan nurun. Ya. Sayyidai bagi selawat sendiri jatuh kanjir macam Rasulullah dan terus juga. Itu apa? Selawat diri. Perlu ketua. Ya. Mungkin kesilik puji nenek karena Allah itu zakir itu manusia sifat jari sifat nyembah jari zat menyembah jari pantas nenek sembah diri pas tidak tinggi pas dari ketua perlu ketua. Inilah tanda-tanda Allah Ta'ala. Tanda lain apa ini? Karena tiada yang mempunyai wujud, hanya wujud Allah. Sila. Ia tanda lain. Digurui. Digurui lain. Diberhak. Hak'al. Allah. Sila. Seperti hadis kudusi. Al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirru sifati la ghairihi illa ana.
Insan itu rahasiaku, manusia itu rahasia engkau semanaknya. Dan rahasia itu sifatku rahasia kenui sifat. Dan sifatku itu tiada lain daripada aku. Musifat nundin lain aku. Tiada yang ada kecuali aku sehar. Sila. Sila. Sila sejarah ini. Sila. Bermula alif Allah itu, yaitu zat Allah Ta'ala. Diri Allah Ta'ala. Jari alif ini menandakan zat. Diri kelecang beli. Ini nyawa kelecang beli. Alif. Angkat ngajang ni ke huruf alif. Tukuk ni ke huruf lam. So, ke huruf lam. So, huruf ayat. Huruf Allah. Angkat sembahi. Allah. Berlebih. Angkat darah ujib dalam sembahyang. Dia darah sifat dalam sembahyang. Dia berdua semak dalam sembahyang. Dia berdua apa'al di dalam sembahyang. Kecuali apa'al. Gila. Yeah. Nganjang seni dan berdarah. Yeah. Rukuk, sujud, tenuk. Ia tanda puak kanak. Yeah. Lalu suruh tanah. Ia tanda suruh mak. No, ia kena. Gila. Ia kena. Wah, berdua itu. Boleh arti sembahyang. Dan sebenar-benar diri itu roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benar diri itu adalah roh sifat Allah. Adapun sifat Allah itu rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat itu ruh. Maaf nih. Ia turun sekeriru sumatera selesai. Irup nikar seke. Irup nabi-nabi. Irup siar irup Allah. Jelas apa itu. Tapi roh yang banyak. Jelas itu pun itu. Roh yang banyak. Habis. Ia turun keriru ini. Ya. Meredan jeluh seke. Kaca. Lalu ane ini. Ane kuning kaca. Kuning orang cahaya. Ane ini itu. Tapi roh yang banyak. Hidup itu tak. Wadah dari lalu. Apabila nirup niki nyati ni sampai roh hewani arah. Apabila nyati nirup niki lorukai roh nabati arah. Berapa kata wak? Ini ke nirup roh nabat, roh hewa, ila jasa niki. Roh jasmani arah. Roh unindik ke nirup roh jasmani. Berapa kata wak? Ila api roh arah. Roh Rahmani arah. Ini roh arah. Roh Rabbah. Roh Nurani. Ini. Nabatin si roh nu. Lain arah itu. Roh Rabbah. Nu. Berbeda tua. Jelas. Kakak lo ini. Namun irup lo sekek. Sekek irup sila. Oh kendek dua teluja. Ditulis lalu nenek jari. Oh sir. Jelak satu kursi merata jeluh ni. Nabi di center sejeluh pula. Jelak. Kadir rakyatnya sengih doang yang di center. Lain manokan itu. Di center, di basuh, di tak. Itu nak benda itu. Di narap kiri kasih. Jelak. Tau Bali, tau kafir, tau Hindu, tau Kristen. Saya beneru. Saya penentang yang tak akut itu. Jelak itu. Saya penentuara, aku tahu suara. Ane arah pilih kasih nenek. Gila. Lagu ngengok. Kira. Ia berbalik. Kafir. Berharapan. Mu'min. Karam. Arif bila. Jelas apa dia. Ni. Tau rahasia sekadik sila. Jelas apa dia. Sila merejut geluh ni. Kira pilih kasih ketua. Kaya menuhir. Tau balik. Bantik nak. Oleh campling yang jepadai pada yang kita pilih. Jelas. Di natur ni apa hirup-hirup pendeta. Di tepil mana. Gila. Jelas apa ni. Berbeda ini. Harap pilih kasih ni. Sirup itu satu. Tapi wadahnya banyak roh. Itulah pendeta. Kita menangkap lebih gila. Jelas.
Arah-arah nak jelas, ni kita bani. Apa tu perlu perkenaan? Apa rana? Bantu. Bahwa makum aina makum tum di mana kamu di sana Allah. Au jiwa. Ini mesti aku tinggal semalam lagi. Namun menuh jauh pandangan maniah luwi nenek tadi. Yuk ambil bapak. Aku ingat karena nenek tadi. Ah, andi menuh bapak. Tahu-tahu kasih telur. Pecah. Terus jeluh. Noh, kira tu sini jeluh bapak. Dia jeluh sana. Sifat jeluh sana. Noh, kira tahu. Noh. Kumparan nabi lalu jeluh jari. Noh. Oh, tertindu. Bila dari. Tertindu. Noh. Ini satu contoh. Ya. Tak menangkap awak. Menangkap ni si lalu lalu. Roh. Ya. Terus ini. Lalu ini ngengos roh dengan ini iruh. Ini ngengos roh dengan penggita. Ini ngengos roh dengan penengah. Inilah yang dikatakan. Sirik. Kafir. Ya. Gila. Terus ini kedua. Namun dengan mukmin berhadap-hadapan. Ini, lawan dengan Arab Billah wa karam. Ini dari Allah. Sifat Allah. Amin. Angkat roh dengan pasir, niki, putih, sepelang, bereng, sepelang. Lawan roh dengan kapirnya, bereng, mau berbalik. Roh dengan mobil, putih. Dan niki. Niki. Jelas ini pun, dia. Lawan dengan roh dengan pasir, ya, di bereng, sepelang. Silah. Namun roh dengan kafir dia bereng, mau berbalik. Anu berbalik dia, makna darah nenek, anu ni doa. Gila baik. Enara dalam aran hirup, aran sama di nara. Kan dokot dengan puni. Makan kok kita. Usai hirup kita, dan ni matan puni. Bihye semuanya. Aau, anu gawe, enda. Jelas. Ya. Ah, mak tu dah siap dibina aku. Iwa ni, iwa. Dan yo prayu hele ku nama kita aku. Yo pendapat. Berapa? Berapa? Darah nenek. Namun tiara nenek itu arah nenek. Namun di tiara nyendara. Namun tiara itu arah nenek. Ya. Dan asma Allah nama Muhammad. Dan apaan Allah itu kelakuan Nabi Muhammad. Nyaran asma'na nama Muhammad. Kelakuan Nabi Muhammad. Dan asma Allah adalah nama Muhammad. Dan apaan Allah adalah kelakuan Nabi Muhammad. Maka inilah roh idafi menjadi rahasia kepada kita. Ia menjadi roh idafi ma'am. Ia jernat. Di dalam jantung tempatnya. Di dalam jantung. Tak. Roh. Mengiaran Allah. Roh. Maafkan. Okay. Yang pun Allah angin. Allah. Okay. Allah. Loh. Lagu dia tahu dalam berharan. Astagfirullah. Astagfirullah. Ia ketimbangan Allah. Roh. Yang pun Allah angin. Allah. Allah. Sila. Meong-eong. Itu mendanam. Berdus baik pun. Mungkin pun belakang Allah pun. Ikan baik pun ke Allah. Nanti ia buih perinsan. Jelas ke tu? Ya, jadi ke tu? Amin. Ia tercah kerana Allah ni. Merkiyah. Lima budi anak kamaniyah jadi. Padahal nanti kamaniyah. Astagfirullah. Rabi, jelas ni tu. Lagu dia mencetakkan Allah kan tau pun. Kedengar Allah. Ia suruh dia ni ngerti.
sebab dia dengar di kantor. Roh dengar. Kalau dia dengar, Allah. Itu tak penting. Kemudian tak penting. Apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hatinya. Kalau dia dengar, semua ini tak gemetar. Kedua, sejuk jari. Betul naik. Satu bukti dekat tu lah. Hei, sudah lah orang main. No, iya lah. Pak dekat tu. Anu boleh pak lembar tu. Sudah lah orang aku. Kejap lah. Kaya pakai enam dia tahun diri kena pakai kaya. Wah. Jelas kedua ni kan? Di dalam Fuad yang hidup pada kita yang berkata-kata di dalam badan kita, ia no ngeraos. Maka zabal Fuad di Mar'a, tidak dusta hati itu apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu nak pernah. Hah? Maka zabal Fuad di Mar'a, tidak dusta hati itu apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa dia katakan, tidak dusta. Yang benar. Ya. Yattaku firasatul mu'minin minazimu binurillah. Takutilah firasat orang mu'min itu yang melihat dengan penglihatan Allah. Benar. Sila. Ya benar. Sila. Sila. Adapun roh akbar itu, tubuh kita ini jadi besar, jadi bisa berlaku-laku dan sebagainya. Awakat ini roh akbar. Allahu akbar. Ada irup roh. Angka mati dalam rahasia awakat ini. Cina. Kedik bayi irup. Cuma marah lagu mas. Itu apa ini? Ya roh, ya ah. Ya wakrasi ni, ya roh, ya ah. Ada irup roh, ah, roh. Ila kabar, Allahu akbar, Allahu akbar, darah, mati. Itu apa ni? Cuma ahlu, ya arak nagu sikin. Awak kata ni. Sila, ketua. Ya wakrasi ni si. Sila. Sila. Adapun rahasia itu memerintah hati dan hati memerintah tubuh. Berlaku tubuh itu berbagi-bagi kelakuan. Itulah sebenar-benar diri yang kita kenal siang dan malam. Sebab semuanya dari Muhammadillah. Berlaku apa ini? Awak keperintah si hati-hati, keperintah roh-roh, keperintah sebetulnya si randak. Keperintah si randak, perintah roh-roh, perintah hati. Nah, kadang saya ini. Alah kadang saya beli. Inilah keadaan Allah. Belum mesti lah ikatnya itu. Ya. Ya. Risikerik mana? Okay, betul. Risikerik. Adapun rukun kalbi itu dua perkara, yaitu niat dan tertib irduan hati tahun ini. Kalbi hati, okay? Niat dan tertib. Ini niat dan tertib. Muniatnya kini dia menghurup dia ke suara. Kini nanti, lagu hati nun dia beruni. Mumbit benar-benar niatnya kini. Kirata. Kehendak Allah. Ia kena niat. Dia tahu koyak-koyak dengan niat. Anugerah dari Allah. Dia tahu. InsyaAllah lemak selalu ngaji di kemis. Di mana niat? Di mana niat? Dia selalu ngaji. Ini kini, insyaAllah.
Allah. Apa kata sendiri? Ini dia sehari yang benar-benar di tinta Allah ini. Aruh dengan sebuti hasanah menunggu. Dan sing suruh kena insah di teman narak niat. Di teman narak kemen. Nah niat, niat itu. Iradah pada niat itu. Okay? Sila. Ini yang di niat. Niat itu niki. Zahiran itu. Lam niki niat niki. Itu milik. Lam kedua niki kudera. Ke niki ilmu. Nah, irup, kemilik, anu, kudera, il. Masih nak kuasa nenek darah ilmu. Kemilik Allah. Angkat di darah minyak, anu nenek. Angkat di nganjang minyak para alif tu ni. Setiap itu adalah Allah yang penyukkan tak ni. Derah apa dah? Harus benar-benar niat anu minyak. Minyak wakil. Jelas. Terima kasih. Terima kasih. Jelas. Mu'niyat ini wahya ini. Orang ini bertenduk wah. Ya sembahyang ini wah niat ini. Engkau berkata, usahkan Allah. Namun menurut pada niat saja. Saan. Nganjang. Anu. Saan. Nganjang ya. Kedua. Takbir. Ketelur ni. Lagu baru saat niat kedua nganjang takbir. Berundik ketua. Namun iya terbayar niat jadi takbir no. Saat nganjang yun. Sedih kena saat niat. Kedua takbir ketelur ni. Ya nak berundik ini. Hanya saat niat kedua nganjang takbir. Tapi lain. Maka niat dulu. Mungkin niat yo pemilik sila. Masa duduk duduk lalu ngawis, duduk sembahyang apa ni? Ia waniat muharano, muda ni nopak ini awal tapi ah, ia niat kamali, jenah apa ni? Berbeza. Ya macam lewat kemis dah keluar ngaji bahasa ketua. Baik ni si, arak niat ni, arak lagu arak sembahyang niat ni. Sesuatu. Onek uwi pada terujuk. Nah, terujuk niat kafiran. Ia ada niat terujuk. Jelas seperti ini. Jelas ketua. Datang niat lah. Ya, lalu ngaji dan balik. Jadi cuba. Wah, niat itu. Larak sesuatu ia jari selat ini. Besar. Nah, onek atau uwi itu terujuk. Datang ke milik kafiran. Kan terujuk arah. Jelas tak pun. Dendri saya niat berujuk. Menakuli kali saya ajak buci Cina wajar. Dendri. Itu apa ni? Dari awal sampai A. Sila. Yang berbentuk itu kan dua. Ya anu itu lutuk. Ya duduk ngawis satu ya duduk berkelur. Tuna. Suraya. Lampak doa tu lampak berkelur. Lampak sembahyang gila. Ini buat fokus niat. Gila. Berhentuk. Inilah yang dikatakan niat kamali. Pira anam saya ini. Wa misa mati. Membimbing mayat yang membimbing saya ini. Ini misa yang ketan dari ketua. Pira anam niat kamali. Wa misa mati. Mayit tahun ini ketua. Sedang kemirik. Baiklah Allah. Saat pelampak dan mulia Allah. Saudu. Baiklah itu. Astagfirullah. Saat penganjangan. Baiklah itu. Aneh. Ada arah lain ketua. So kena Allahu Akbar. Baiklah itu. Aneh. 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 Baru. Naranya. Kamali. Rebih. Bisa baru naik? Dengan niatmu bermacam. Niat harfiah. Niat tuzuiyah. Niat wasfiah. Niat kamali. Nah ini boyak niat Nabi ini. Ini niat kamaliah. Bila awal sampai akhir minum bersiang. Berapa ini ketua? Bila ini ketua?
Jelas si ketua. Di awal sampai akhir. Yuk di media. Kue kue di warna. Tidak tahu. Masa kalau lihat. Apa yang duduk lalu ngawis. Dia duduk sama ayah. Waktunya tua. Ya renyak sama lihat. Berapa ketua. Berapa? Tahu kegiatan. Usalli fardal Allah. Betul. Pasal ini ya kawan. Ini kebanyakan orang awam. Ya. Hemat bayang itu. Kita. Mengharap pembicaraan. Apakah kaitnya sama niat menjak iya? Ya, niat Nabi. Mungkin ada kait menjak kuasa mati. Masih masih hidup jadi menaik. Saya pun kemelik, saya leluduk. Terjun dengan niru. Saya pun kemelik, saya pelamat. Terjun dengan niru. Saya kena Allah Allah. Terjun dengan niru. Masa ini lumayan. Kedua, kenapa? Hukum kauli lima perkara yaitu takbiratul ihram, fatihah, tahiyat, selawat, salam, dan rukun fi'li. Enam perkara yaitu berdiri, betul ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Nimani li'amakni. Baru menjahili inak ili. Agak enak je bawa-bawa dong ini. Menama je atas-atas dong ini. Ya. Ya, jadi rukun keluar lah. Ya, maka kan. Enak ini nampak, sama ini nampak, jadi balik. Nenek ini lima. Rukun, jadi rukun keluar. Ya. Rukun dia, ia mertendang ini sembahyang. Panak dalam rukun. Namun dengan syariat, ia menengahkan rukun. Namun dengan mari pajak, entar rukun. Astagfirullah. Di kita tu nenek tu cuma rukun doa membalik. Jelas kita tu. Bagus. Ya. Namun pergi ya rukun tu lola sen. Jadi ama empat, jadi ina empat, jadi nenek lima dari tu lola sen. Duduk tahiyat maka dipergantungkan pada firman Allah Taala alimul ghaibi wa syahada fi sultanan sidin Allah taala itu musaja izat nggih artinya ia juga mengetahui yang gaib dan yang nyata dan rukun kalbi dipergantungkan pada asma maka firman Allah Taala wallahu basirum bima tama bisul wikan pegawai tenan sapa gawe akai kira-kira saya ngeremen. Allah saya. Sedengah saya. Ya kembang ke mana? Ya kerta, ya kerta bani. Lah, Allah, 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 Allah. Habis cara dalil. Itu dapat. Lalu ketua kembang. Lalu mana? Lah, Allah, Allah. Ya udah. Lalu itu ketua sedengah. Ya Allah sahuni. Allah sedengah. Nggak jalan itu mau nama, mana punya apa ni? Dah, aku punya. Nggak jalan. Dah, awal awal lah. Tidak lalu nanti ni cara nangan dengan ketuan, no. Belum aku punya lawan, ha? Dan Allah juga yang melihat barang perbuatan segala hambanya dari sisi Allah Taala wikan nih segala perbuatan yang beliau nggih memandang ke sisi Allah Taala aneh kena dengar suara mampu melihat kena kita pegawai anak mampu cuma satu kumpul daging ke mana kembik suruh di tengah suara ini kok suara yang tak suruh di tengah sini kembik suruh di pandang ke pegawai sini ini kok pegawai ya iya suruh darah pegawai ke pandang sini ya yang kedua nih bau nih yang kedua yang dengar suara sini ini saya ngambil beli suara di tempat pegawai, darat pegawai, benar pun di nate.
bagus. Bagus. Dan bekas jarang, masih untuk suara. Dan sudah tahu, semaitan di tengah suara si nenek. Kita bersuara lah sini. Hah, sekali ini aja. Lepun gendah. Dia kata lah. Mumpakih ya. Di tengah suara si nenek, masih untuk suara. Di sepanjang pegawai si nenek, masih berbuat mumpakih. Kembik turun di setengah suara si nenek, di taruh suara nasib. Kembik turun di pandang pegawai, di taruh uang pegawai ya nasib. No, bakar nak bunyi. Bakar, nonton. Kenapa? Maka ketahui pula kasat itu apa kepada kita, taruh itu apa kepada kita, ta'in itu apa kepada kita. Karena jika tiada tahu, tiada sempurna sembahyangnya. Itu tak penting. Lebih kena kasar taruh saya. Adapun kasar itu tubuh kita yang menyatakan niat dan perbuatan yang sempurna. No. Awak kalau sini kena kasar. Aku saya itu. Allah, sudah biarkan. Jizak kena. Lepas tu, ternyata. Halo, ni lembara. Pembin, halo, ni lembara. Pembangkasan. Hei nenek haji, kedua, di mana putus, halo ni terbetara, halo ni lirdi. Awak kalus kena tu. Adapun yang sekedar-kedar niat itu ialah yang tiada huruf, tiada suara, tiada tempat, ialah zat Allah yang mutlak. Laisa kami sini, ni kau membaca doa ngapura laisa. Ini, berembira ke kemilik sana. Berembira ke kemilik. Astagfirullahaladzim. Menggunakan nenek itu kemilik. Mau berembira ke. Naik berembira ke dengan berdaya nenek. Aneh. Minta membaca laisa doa. Darah kajak-kajuan nenek, di murid jengke, anu arah-arah nujuk jengke. Yang jendara kajak-kajuan nenek, di narah ujuk, kena isya Allah. Aku semuka dengan nenek. Yang pekih jenuk, masa nak kati murid jengke, arah-arah nujuk jengke, isya nenek. Ya, arah laisa dengan pekih, kadang tahu. Yang bani padahal di jengke. Astagfirullahaladzim. Namun tak tahu, namun tak tahu, jatuhkan Allah. Aku semoga dengan nenek. Kedua, pernah ini tak nih? Hah? Nujang sendiri tahu susu aku, susu penuh lalu nenek. Muara ojek selain si nenek itu sirik. Berapa kedua? Cara laisa dengan tasawuf ini rasu seni berembi dan jemaah pada rasu. Saya tahu ngerasa iya, Allah. Yaran Allah ni, mumparan ini yaran Allah. Mumparan kata jemaah-jemaah kima yaran Allah. No, yaran Allah tahu terasa iya, Allah. Zuk penuh. Ini jelas apa ni? Berapa kedua? Nah, ini mana ngerasa jadi mentah nenek saya. Mumparan kata jemaah Allah, kerana Allah. Jadi iya nenek ni. Masih suara arang. Astagfirullah. Ialah yang melemahkan kepada sekalian yang maujud. Sila. Apabila nak datang kehendak nenek ini. Sila. Apa yang ini bertahan wujud. Sila. Dinar. Dinar boleh kemilik. Sila. Nak datang kehendak Allah. Sila. Kenarang. Melompatkan jari silap. Dan melingkupi sekalian yang maujud di dalam alam ini. Meliputi kehendak Allah. Okey? Silap. Ampun narak kemelik ini kisih kehendak Allah. Ampun daun ini kisih kehendak Allah. Di narak lain ini kisih kehendak Allah. Silap. Adapun taraf itu menyatakan perdu. Dan sebenar-benar perdu itulah sifat Allah. Syarat taraf ini, sembahyang ini,
sifat nenek. Roh penuh ia terima sembah dia. Ya, disuruh nenek sembah diri. Zat dan sesembah roh, saya sembah. Ia terima sembah. Ia rentara sembah. Ya, zohor nyatir pegawai roh dari awal. Ia rentain. Betulnya, ya. Kasat, ta'rot, ta'in, zat, sifat, apa? Aneh. Ini aku sembahyang zohor, seorang. Astaga. Aku ya zat, sembahyang isin, zohor, nyatir, pegawai roh dari awal. Rembe, Tuhan. Pedas jari, ta'in jari. Ya, ya, tapi tak inilah Nur Muhammad. Ya, mikir. Ia tahun nyata ke, ia tahun terakhir ke. Agak zat ni si gaib, nyata terlisir. Ya. Zohor jari nyata. Ke? Nyata. Wujud tempat tajali, ia tahun nyata ke. Sekalian roh manusia, ia lelik malik ni. Tolik Nur Muhammad. Adapun yang sebenar-benar kain itu nyata. Ialah apa'an Allah pada alam malakut. Yaitu jasad adam. Sedangnya boleh. Nyata. Itulah tubuh kita. Tiada lain. Allah. Ngek. Asal fasad. Ahadiyah nyawa Muhammad. Asal. Yusuf. Usal di fardaz. Kita tulang ke asal usul ke jari. Mendadak itu usul. Ya boleh asal. Ya. Mereka datang asal, dia telangus. Astagfirullah. Orang dia. Jelas. Allah ya asal. Ya kasat. Ahadiyah. Ya nyawa si Muhammad. Muhammad terdu. Tarot. Wahdah. Asin si Muhammad. Adam zahir. Tayin. Wahdaniyat. Tubuh Muhammad. Pedas tak pun dia. Jelas. Kebenaran. Wadi kebenaran ketua. Ia sebenarnya tebing kan, lalu lihat tebing si guru-guru ni. Lalu saya nak nampak. Ngonin-ngonin. Di teman datang, arwah tua. Arwah nubur. Ya.